Prominesa adalah salah satu ciri khas matahari, berupa bagian matahari yang menyerupai lidah api yang sangat besar dan terang yang mencuat keluar dari bagian permukaan serta seringkali berbentuk lob atau putaran. Prominesa disebut juga sebagai filamen matahari karena meskipun julurnya sangat terang, bila dilihat di angkasa yang gelap, prominesa tidak lebih terang daripada keseluruhan matahari itu sendiri. Prominesa hanya dapat dilihat dari bumi dengan bantuan teleskop dan filter. Prominesa terbesar yang pernah ditangkap oleh SOHO atau Solar and Heliospheric Observatory diperkirakan sepanjang 350.000 km. Matahari memiliki medan magnet yang tidak merata di setiap bagiannya, berbeda dengan bumi yang padat sehingga medan magnetnya konstan. Meski matahari tetap memiliki kutub utara dan selatan, namun akibat rotasi serta medan magnet yang di mana-mana dan tidak stabil mengakibatkan terjadinya sunspot. Bila terdapat sunspot, berarti ada medan magnet matahari yang masuk atau keluar dengan membawa plasma. Karena terbentuknya di beberapa tempat, mengakibatkan terjadinya tabrakan dan jadilah prominesa. Saat prominesa ini putus atau saling bertabrakan lagi dan akan terbentuk flare. Sama seperti corona, prominesa terbentuk dari plasma tetapi memiliki suhu yang lebih dingin. Prominesa berisi materi dengan massa mencapai 100 miliar kilogram. Prominesa terjadi di lapisan fotosfer matahari dan bergerak keluar menuju korona matahari. Plasma prominesa bergerak di sepanjang medan magnet matahari. Erupsi dapat terjadi ketika struktur prominesa menjadi tidak stabil sehingga akan pecah dan mengeluarkan plasmanya. Ketika terjadi erupsi, materi yang dikeluarkan menjadi bagian dari struktur magnetik yang sangat besar disebut semburan massa korona. Pergerakan semburan korona tersebut terjadi pada kecepatan yang sangat tinggi. Pergerakan tersebut juga menyebabkan peningkatan suhu hingga puluhan juta derajat dalam waktu singkat. Bila erupsi semburan massa korona mengarah ke bumi, akan terjadi interaksi dengan medan magnet bumi dan mengakibatkan terjadi badai geomagnetik yang berpotensi mengganggu jaringan komunikasi dan listrik. Suatu prominesa yang stabil dapat bertahan di korona hingga berbulan-bulan lamanya dan ukurannya terus membesar setiap hari.